Mendarat lagi, ini edisi tanggal 14 Maret 2024. Jadi saya baru aja dapat mobil ini, all new Corolla, transmisi automatic, 16 SEG, airbag. Dan mobil ini bakalan saya jual di 55 juta nego. Buat teman-teman semua yang cari mobil matic, hemat bahan bakar, mungkin bisa ke all new Corolla ini, karena memang ini hemat banget ya, nyaman. Terus matic-nya juga responsif, smooth, apalagi brand dari Toyota, perawatannya gampang banget. Nah, kebetulan ini adalah yang tipe 16 SEG Corolla, all new Corolla tahun 96, dan mobilnya masih seger banget. Ini masih cakep, masih lempeng, tatanannya masih bagus semuanya, dari bumper, lampu, ya pokoknya ini masih seger ya, warnanya juga warna yang nyenengin. Nah, ini belum ada sealer, belum ada keropos juga di bagian kaca-kacanya, masih rapi sekali. Dan untuk mobilnya ini sudah menggunakan velg ukuran 16 in, tapi untuk suspensinya ini masih standar, jadi ini belum diceperin ya, ini pakai ukuran 16 in Workmaster, dan ini tampilannya seperti ini. Jadi karena ini masih orinya untuk suspensinya, jadi belum diceperin, belum dipotong, jadi ini masih tergolong enak ya untuk dikendarai, karena masih standar. Cuman ban velg sudah sedikit digedein. Kalau untuk originalnya sebenarnya dia pakai ukuran 14 kalau nggak salah, tapi mobilnya masih cakep ya, masih lempeng. Ini mobil bermesin 1600 cc, dan interiornya seperti ini, masih nyenengin juga, original untuk interiornya. Cuman belum kita vakum ya, untuk karpetnya masih ada pasirnya dikit, nanti kita bersihkan lebih menyeluruh. AC-nya super dingin. Terus audionya juga sudah head unit double din. Touchscreen sudah ada kamera mundur juga, ini mobil komplit banget. Nah, ini ya, sudah ada kamera mundurnya juga. Jadi sudah fiturnya ditambahin ya. Untuk power window ini semuanya jalan normal semuanya. Electric mirror semuanya juga jalan normal semuanya. Transmisi matic-nya juga masih smooth, masih enak banget. Joknya tidak ada yang sobek ya, utuh semuanya. Dan tentu saja untuk konsumsi bahan bakar dari all new Corolla ini, kalau dipakai di luar kota ini bisa irit sekali, bisa tembus 114 ya. Kalau dalam kota sekitar 112-an lah. Nah, ini untuk mesinnya sama kayak Great Corolla. Ini masih berdebu, belum kita bersihkan ya, tapi ini alhamdulillah kering, temperatur aman, dan ini tidak ada rembes juga, tidak bekas tabrak yang pasti ya. Ini masih utuh sekali. Nah, bodinya masih kaleng. Nah, kalau kaleng suaranya gini ya. Tuh. Kalau ini ada peredamnya di samping sini. Nah, karena memang kalau biasanya kalau di bagian pintu-pintu dikasih peredam biar dia kedap ya, gitu. Jadi untuk bagian pintu-pintu sudah ada peredamnya. Nah, jadi mobilnya masih utuh, tidak ada keropos juga. Silahkan buat yang minat untuk all new Corolla ini, lokasinya ada di Magelang. Pajaknya juga hidup, masih bulan 8. Pajaknya masih bulan 8. Untuk pajaknya sendiri, all new Corolla ini per tahunnya kisaran di 1 jutaan. Sama kayak apa ya? Ya tahun-tahun segitulah. Pokoknya 1 jutaan lah, 1 juta, tapi nggak nyampe 1,5 juta. Kisaran di 1 juta, 1,2 kayak gitu. Masih tergolong hemat untuk sekelas mobil tahun 96. Kalian dapat mobil yang udah cakep, AC-nya dingin, terus velgnya udah ganteng ya, hemat matic lagi. Jadi saya rasa ini dengan harga segitu masih cukup worth it buat kalian yang cari mobil matic untuk digunakan di
perkotaan. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini juga udah remote. Nah, ya. Oke, sudah central lock. Oke, indikatornya semuanya normal nih. Starter juga gampang. Terus ini AC kita nyalain. AC tadi kita udah servis ya, jadi saya kalau baru aja dapat mobil selalu saya servis untuk AC-nya. Nah, ini normal ya, RPM normal, temperaturnya normal di bawah separuh, bensinnya masih cukup ada. Nah, ini AC-nya dingin banget. Ini AC-nya kisaran di 10 derajat lah. Audionya ada, orinya ada, masih ada di sini. Cuman kita tambahin double din di sini. Nah, karena biar apa? Enak aja. Dari Magelang dan akan menginformasikan terkait superhero kita. Ya, kisi-kisi AC tidak ada yang patah. Plastik. Jadi mantep banget. Oke, ini kamera mundurnya juga masih berfungsi ya. Nah, cuman letak kameranya ini yang agak kurang naik sedikit. Nah, ini kamera mundurnya kita pindah ke R. Jadi fiturnya sih untuk mobil tahun segini ya, fiturnya udah komplit, udah safety, ini ada kamera mundur, audionya jalan, AC-nya super dingin, mantep banget. Pokoknya buat yang cari mobil 50 jutaan transmisi matic, bisa ke mobil ini. Kita misalkan bawa jalan pun enak banget, transmisinya nggak ada yang jeduk, masih smooth banget, jadi masih enak. Engine mounting kemarin sudah saya ganti dua ya, depan belakang. Nah, ini kita buat bawa jalan. Perpindahan dari gigi ya juga enak sih kalau Corolla ini. Oke, kaki-kaki juga cukup lumayan senyap lah. Mantap banget. Cukup di 55 juta, boleh ditawar. Semuanya normal nih ya, ini normal ya. Nah, ini power window normal, masih bisa auto. Nih, nah, jadi kita lepas, masih bisa auto. Naiknya juga bisa auto. Tuh. Terus yang sebelah sini. Yang sebelah sini, oke. Tuh. Bisa ya, semuanya masih bisa. Yang sebelah belakang bisa semua. Oke, masih fungsi semuanya. Terus untuk electric mirror nih. Nah, ini masih bisa semua ya. Electric mirror. Tuh. Oke. Yang sebelah sana. Nah, masih bisa semua. Oke, mantap ya. Ini mobil walaupun udah usia tua tapi masih bisa berfungsi semua, kan mantep banget. Oke, kita keluar dulu lagi. Jadi buat yang minat sama mobil ini, silahkan di harga 55 juta boleh ditawar, pajaknya hidup, mantep banget ya. Oke, sampai jumpa di review berikutnya untuk unit-unit yang mungkin sesuai dengan budget teman-teman semuanya.